selamat hari Minggu. Hari ini kita mulai ibadah lagi. Hari ini Loso Rosminda akan ditemani oleh Loso Satrio dan Loso Sofia. Dan yang akan mengiringi musik kita hari ini adalah Ibu Desi. Iya. Oke. Loso percaya adik-adik juga di rumah sekarang sudah siap semua, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng untuk mengikuti ibadah hari ini. Oke, kalau semuanya sudah siap, atau masih ada yang ngantuk mungkin? Kelihatan ya Loso, masih ada yang ngantuk. Tentu coba dicek dulu ya Loso, dilihat dulu. Coba lihat-lihat dulu. Waduh, kayaknya masih pada tidur atau sudah siap ya? Masih ada yang ngantuk ya? Iya. Ah, kalau masih ada yang ngantuk kita main dulu ya. Loso punya games hari ini adalah gamesnya 1, 2, 3. Oke? Siap, kita main ya biar lebih semangat. Dan dibantu oleh Loso Satrio dan Loso Lovia. Ya, nah adik-adik lihat ya. Oke, sudah siap semua? Loso sudah siap? Siap. Ya, adik-adik sudah siap juga ya pastinya. Oke, kita mulai ya. Dengarkan baik-baik. 1, 2, 3. Sekarang kita coba lagi ya. 1, 2, tidur. 1, 2, 3. Seperti itu adik-adik. Bisa? Kita ulang lagi ya. Sekarang lebih cepat ya. Nah, biar tidak ngantuk lagi. Oke, siap. Dengarkan baik-baik. 1, 2, tidur. 1, 2, timun. 1, 2, 3. Oke, sudah bisa? Ada yang salah tak kira-kira tadi? Ya, mudah-mudahan dengan game hari ini adik-adik semua sekarang bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti ibadah hari ini. Ya, kita lanjut. Kita mau mulai ibadah hari ini. Nah, untuk mengawali ibadah kita hari ini, Loso mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan dengar dia panggil nama saya. Ya, semuanya boleh pakai mulutnya, pakai tubuhnya untuk mengucapkan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri karena kita masih mau memuji Tuhan. Lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi. Kita mau katakan kedua tanganku mempunyai. Firman-Mu pelita.
surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong roh kami akan bercerita, berikan hikmat-Mu Tuhan, dan juga berikan Roh Kudus untuk kami semua agar kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Sekarang kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Hari ini Rosa mau membuat permainan bersama Pio. Hai Pio. Sama omanya Pio dan sama tantenya Pio. Permainannya apa adik-adik? Permainannya Pio akan ditutup matanya seperti ini. Setelah ditutup, Pio harus mencari mamanya. Mamanya Pio yang mana? Yang ini loh, sekenis. Pio nanti harus mencari mamanya berdasarkan suara. Nanti Los Kris, Oma sama tantenya Pio akan panggil Pio, Pio, Pio. Pio harus bisa menemukan mana yang benar mamanya. Yuk kita lihat. Pio, 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 Pio. Ini bunda kau. Ini bunda ya Pio. Adik-adik, bagaimana tadi lihat gamenya yang dilakukan oleh Pio dan keluarganya? Seru ya? Adik-adik, boleh lo ikutan di rumah. Adik-adik tadi lihat bagaimana Pio ditutup matanya, terus diputer-puter, terus dia harus cari mamanya. Di situ ada tantenya, ada omanya, ada papanya. Pio harus mencari mamanya. Dan ternyata apa? Iya betul, Pio bisa menemukan mamanya karena Pio mendengarkan suara. Yesus pun menoleh ke belakang dan berkata, "Apa yang kamu cari?" Murid-muridnya pun menjawab, "Guru, di mana kamu tinggal?" Yesus pun menunjukkan di mana dia tinggal dan mengajak mereka untuk tinggal bersama dengannya. Kemudian Yesus mulai mengobrol bersama-sama dengan mereka. Dan salah satu di antara mereka adalah Andrea, saudara Simon Petrus. Mereka sangat bersuka cita dan bergembira saat bertemu Tuhan Yesus dan mendengar pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena Andrea merasa sangat diberkati saat itu, dia menceritakan hal yang telah dialaminya kepada saudara-saudaranya yang aku telah menemukan Mesias. Simon Petrus menjawab, aku juga mau bertemu Yesus. Kemudian Andreas berkata, ayo, mari ikut aku. Kemudian mereka bertemu Tuhan Yesus dan mereka ngobrol begitu akrabnya. Bahkan Yesus memberi nama baru kepada Simon Petrus, yaitu Kefas. Keesokan harinya Yesus pergi ke Galilea dan di sana ia berjumpa dengan
Ikutlah aku. Filipus menjawab, baik Rabi. Setelah berjumpa dengan Yesus, Filipus pun diliputi sukacita. Hatinya bergembira dan Filipus langsung menceritakan kejadian yang ia alami kepada Nathanael, teman sekampungnya. Filipus berkata kepada Nathanael, hei Nathanael, aku sudah bertemu Yesus. Ayo, kita ikut Yesus. Mungkinkah yang baik berasal dari kota kecil Nazaret? Dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ayo kita mau ulang lagi, siapa aja tadi nama-nama Tuhan Yesus yang dipanggil. Yang pertama Andreas, yang kedua Simon Petrus, yang diganti namanya jadi siapa yang dikadip? Kewas betul. Yang ketiga Filipus, yang keempat Nathanael. Ya, dari keempat murid-murid Yesus yang pertama ini, mereka dipanggil Tuhan Yesus, mereka belajar firman Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita adik-adik?
harap adik-adik sudah menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, adik-adik bisa masukkan ke dalam kotak yang adik-adik sudah punya, atau yang belum punya boleh masukkan ke dalam amplop dan titip ke papa mamanya. Ya, oke. Sambil mengiringi persembahan kita hari ini, kita mulaikan pujian bawa persembahan. Selamat pagi adik-adik, tiba waktunya kita akan membuat kreativitas. Kreativitas kita hari ini apa ya? Wah, seperti ada bunyi telepon. Ya, kita akan membuat telepon. Wow, Yesus memanggil. Hai adik-adik, jawab segera. Alat-alat yang kita butuhkan adalah penggaris, gunting, pewarna, pena, lem, dan kalender bekas. Kita bisa membuat pola seperti ini dengan menggunakan kalender bekas. Kita bisa membuat polanya dengan penggaris atau kita mengikuti pola handphone kita masing-masing. Di sini, Lause sudah membuat pola seperti ini. Selanjutnya, kita akan membagi dua bagian. Bagian atas untuk layar dan bagian bawah untuk tombol angka. Selanjutnya, kita akan memotong angka-angka yang ada di sini. Angka yang kita butuhkan adalah angka 1 sampai dengan 9. Selanjutnya, kita akan memasang angka-angka itu di sini. Kita tempel angka-angka itu. Angka-angka yang sudah kita potong tadi seperti ini. Nah, sudah jadi adik-adik. Sekarang kita akan menulis pada layarnya. Di sini Lose menulis, Yesus memanggil, jawab segera. Yesus menunggumu untuk menjawab panggilannya. Demikian aktivitas kita hari ini. Adik-adik dapat mengirim hasil aktivitas adik-adik di grup WhatsApp di kelas masing-masing ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita mau dengan satu pujian, aku mau. Bukan ikut, bukan ikut.
Tuhan Allah Bapa dan Kerajaan Surga, kami mengucap syukur kami sudah beribadah hari ini. Karena ibadah kami hari ini boleh menjadi suluh dalam kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan, agar kami selalu mengingat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, sekarang kami menutup ibadah kami hari ini, dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 1 ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ialah anak Allah. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Yohanes 1 ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah